Atta? Ini kan Gita ya? Iya, kamu gak pilih aku ya? Ya ampun. Jawabannya tadi begitu, jadi aku gak tahu itu kamu gitu loh. Oh. Sampai ketemu lain waktu Gita, ya. Gita, thank you ya. Terima kasih. Ya, lain kali nyoba lagi nanti. Gita, Gita tidak! Oke, untuk cewek berikutnya yang dari jawabannya Brontal, silakan. Silakan buka. Mohon maaf ya. Sepertinya masih ada satu lagi. Silakan. Aku pengen dia pergi aja, soalnya kan kamu cuma milik aku. Jadi kamu cuma milik aku? Iya. Ya udah, ayo kita pulang. Belum ada apa-apa, nggak boleh gitu. Enak aja main bawa pulang. Maksudnya anterin kasih udah malam. Gak ada, gak ada, gak ada. Semua alasannya gitu, bintang tamu kasihan gak dia nganterin lu. Gak ibu-ibu, gak tante-tante, semua lu sikat. Oke. Okay. Gak apa-apa, Jessy, kan kamu setiap hari ada di sini. Jadi kamu jangan khawatir. Tetapi hati aku tetap selalu ada kamu. Dan Jessy. Dan sekarang kita sudah mengkerucut ya. Kita akan menentukan kira-kira siapa yang akan beruntung menjadi pendamping hidup Atta untuk selamanya. Dan sekarang di tahap yang terakhir, Anwar akan melihat kemampuan dari bakat yang mereka miliki masing-masing. Dan Atta nanti ya tinggal milih mana yang sesuai dengan karakteristik Atta ya. Oke. Sudah siap? Siapa namanya, Ning? Jennifer. Jennifer. Mau menunjukkan bakat apa untuk Atta? Nyanyi. Nyanyi? Nyanyi apa? Terlalu lama sendiri. Oke. Berarti hidup kamu memang sudah terlalu lama sendiri ya? Silakan untuk Jennifer. Sekarang. Besok! Kita akan melihat bakat dari single ladies yang pertama. Ini dia penampilan dari Jennifer. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lengah tak ada yang menemani rasanya. Siapa namanya? Bella. Bella. Ya. Bella, kamu ingin menampilkan bakat apa yang kamu punya untuk Atta? Aku nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa pantun buat Bang Atta. Wow. Oke, Bella, silakan tunjukkan bakatmu sama Atta. Berakit-rakit ke hulu. Cakep. Berenang-renang ke tepian. Cakep. Aku siap ke penghulu. Biar Bang Atta gak kesepian. Ada lagi? Ada satu lagi. Ada lagi? Ada lagi. Oh, ada lagi. Semua mohon tenang ya, mohon tenang. Karena ada pantun lagi masih berusaha ya. Untuk menjatuhkan hatinya Atta. Silakan Bella. Kopi-kopi apa yang enak? Apa? Kopi nangku dengan bismillah. Oke, udah Bella? Udah. Terima kasih tepuk tangannya. Dan sekarang yang paling menegangkan karena kita akan melihat bakat dari calon Atta yang terakhir. Silakan maju. Gue lihat-lihat badannya maco banget ya. Namanya siapa, Neng? Kintan. Oh, Kintan.
di balik kemacuannya tersembunyi suara yang merdu. Wow. Kita hari ini akan menunjukkan bakat apa untuk Atta. Mau joget aja. Joget. Joget? Iya, joget dangdut. Joget dangdut. Jangan gini maju. Joget dangdut sih. Atta mau lihat silakan badannya kayak Transformer ya. Kembali kita tepuk tangannya untuk Kintan. Dan sekarang kita sudah babak final dan babak akhir. Yang tentunya Atta sudah gak bisa main-main lagi untuk menentukan calon pendamping Atta. Siapakah yang tidak akan terpilih oleh Atta? Karena Jennifer suaranya bagus dan ya tapi... ya pokoknya karena dia bagus, saya gak milih dia. Jennifer silakan maju. Silakan dibuka topengnya. Oh. Oh. Halo Jennifer. Maaf ya. Aku pamit, semoga kamu langgeng kepemimpinan kamu. Oh. Hati-hati Jennifer. Sayang sekali. Selanjutnya siapakah? Di antara Bella atau Kintan yang tidak dipilih Atta. Silakan Atta, ini yang menentukan hasil akhir Atta untuk masa depan kamu selanjutnya. Sebenarnya ini sedikit sulit ya Anwar, karena dari semua kontestan yang datang semuanya baik, lucu dan menarik. Tapi memang tadi kalau pantun ya Noar, kan kalau gue orangnya memang suka gombal. Kalau dia nanti gombal juga, jadinya lebih ke adu gombal gitu. Iya. Jadi gimana keputusan Atta? Gue lebih pilih dijogetin aja. Jadi Atta tidak memilih Bella. Oke Bella silakan dibuka topengnya. Halo Bella, Soleha. Dadah Bella. Cah, ini cantik banget loh. Bella! Jangan tinggal. Atta. Atta, silakan berhadapan. Silakan berhadapan di depan penonton, di depan pemirsa di rumah. Atta sudah memilih jodohnya dan sudah bertemu. Sebelum topeng ini dibuka, apa yang akan Atta sampaikan? Sebenarnya dari gayanya cukup nyentrik dan menarik ya. Ini datang pakai baju balap. Emang ini baju balap? Gua kira dinas kebersihan. Oke. Jadi langsung aja kita buka. Oke. Sekarang kita udah siap ya. Kita seneng ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi jodoh kamu ya. Cantik sekali, halo Kintan. Halo Kintan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Cantik banget sih Kintan, Atta. Aduh. Sesuai kriteria lu kayak Arab, pakai kerudungan, hidungnya mancung. Wow. Tapi sayang pecicilan. Penonton, hai. Cak
percakapan Kinta sampai Ricis. Kinta! Hah? Kinta! Kinta! Oke, okay, guys. Oke, okay, sabar, sabar. Kinta! Oke. Okay. Ini semakin ribet. Oke, okay. Tetap di sini. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Tetap di. Habis ini kita akan bahas. Tetap di.